Oke, hai guys. Hari ini saya akan coba perkenalkan macam mana kita mau kenal tuh Musang King. Durian Musang King. Biasanya kita tidak dapat kenal pasti lah kan macam mana bentuknya. Jadi ini saya kenalkan Musang King. Durian Musang King ini dia tidak besar sangatlah, sederhana saja, tetapi dalam 1 kilo 80 ringgit lebih kurang lah 1 kilo. Jadi kalau kita tengok di sini bentuknya begini ya, kalau tengok kecil saja. Dan satu lagi untuk kita kenal pasti Musang King tuh, lihat di bagian tapak dia nih. Dia punya tapak tuh berbentuk tapak Sulaiman lah. Dia ada macam bentuk bintang. Nah, kalau kita tengok betul-betul. Nah, tuh. Nah, kan? Dia ada anu ya. Lepas tuh memang unik lah Musang King nih. Coba kita try buka dulu, tengok macam mana keadaan dia. Oke, ambil pisau nak. Mana pisau? Buang sampah. Nah, buang sampah sebelah sana. Ini ada. Mari. Kita try buka ya. Coba try buka dulu macam mana hasilnya. Oke, kita rendahkan sedikit. Oke, kita tengok dulu. Gimana? Wah. Oke. Untuk perhatian Anda semua, kalau durian yang Musang King nih lah, jenis Musang King nih, dia amat mudah dibuka. Dia tidak macam durian kampung. Kalau durian kampung tuh kalau kita buka memang amat payah lah. Tapi kalau durian Musang King nih mudah, sangat mudah untuk buka. Nah. Nah. Saya pakai pisau ya? Nah, tuh. Yuk. Nah. Nah. Oke. Oke. Satu lagi kalau kita mau tahu Musang King, setiap ulas tuh dia sebiji saja, biji sebiji, seulas seulas. Tengok kita ya, coba tengok. Ah, oh, oke. Kami coba makan dulu lah. Try makan dulu lah. Yang, mari kita makan dulu nih. Kita try dulu ah. Oke. Saya try satu dulu lah. Oke. Tengok ah. Isi dia memang tebal. Hah. Tebal. Ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang berbeza. Patutlah harga dia mahal. Ah.
Satu lagi kita mau kenal pasti Musang King. Tengok biji dia. Ah, ni biji dia nipis. Ah, isi tadi tebal, biji dia nipis. Memang lunak lah. Memang mantul. Memang terbaik. Ya. Eh? Ini Musang King ah, memang terbaik. Patutlah harga dia mahal. Tak pastilah kalau kita tanam ni dia boleh tumbuh. Mudah-mudahan dia tumbuh lah atau ada hasil. Buka lagi satu ah. Kita terima buka. Okey. Terima buka. Uy, mantul 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 mantul. Tak ambil. Ayo mana? Ah, apa bagi biar anu, enggak kau ambil rasa sedikit. Nah. Sudah mah? Oke. Mau sudah mah? Oke. Anak saya nih memang tak makan, memang dia tidak makan durian lah. Tapi woi, bila dia Musang King, dia jadi musang itu nah. Mantul, sedap. Lihat ah, memang satu ulas tuh dia satu anu saja ah. Nah, satu biji. Satu bagian tuh dia satu ulas saja. Oke. Kadang ada juga lah. Dia punya anu bergantung daripada quality sama anu juga ya. Oke, yang mantul kan? Mama makan ini tapi dah tengok satu. Dia kadang-kadang ada juga dua ulas, tapi yang bahagian dia lah yang ini. Oke. Oke. Yang terbaik. Oke. Oke, itu saja info untuk Musang King. Nanti kita coba lagi durian yang lain. Saya coba kita tengok dulu yang lain lagi lah. Yang ini setakat ini Musang King, yang ini saja dulu. Kami mau sambung yang lain lagi. Oke, bye.